Hai teman-teman, assalamualaikum. Welcome to Juta Dua Channel. Jadi kali ini aku mau ngasih kalian sebuah video yang amat sangat lucu. Huh? Karena kalian tuh paling suka sama tangisannya adik aku. Jadi tadi siang tuh kucing aku benar-benar hilang, nggak tahu kemana. Dicariin di sekitar rumah nggak ada, di luar juga nggak ada. Karena sebenarnya kucing aku tuh kemana-mana tuh nggak pernah jauh, pasti deket-deket rumah. Dan kita cari kemana-mana tuh benar-benar nggak ada sama sekali teman-teman, sampai aku panik, adik aku panik, kita cari di mana-mana nggak ada. Dan sayangnya aku lupa untuk videoin itu karena aku takutnya adik aku ngiranya aku ngeprank dia kalau aku video video, padahal aku benar-benar nggak ngeprank sama sekali karena emang aku nggak tahu kemana kucingnya gitu loh. Dan kalau kalian penasaran, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, pastiin dulu kalau kalian tuh udah subscribe channel Juta Video dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tuh gak tertinggal video terbaru dan juga terhangat dari aku. Jadi aku tadi siang cuma sempet videoin sebentar doang. Aku lagi megang kamera gini, tiba-tiba adik aku datang, terus dia yang tadinya nangis, terus jadi gak nangis. Dan dia mulai curiga kalau misalnya aku ngeprank dia, padahal aku benar-benar gak ngeprank sama sekali. Karena aku juga sama-sama gak tahu kucingnya ada di mana. Dan FYI, kucing aku ini sangat imut. Sangat imut, maaf ya bibu, aku ambil sini sayang. Sini sayang. Ini dia kucingnya yang hilang. Kamu kemana? Aduh lagi ngantuk dia. Jadi tadi siang kita nyari-nyari dia kemana-mana. Karena adik aku tuh benar-benar sayang banget sama kucing ini. Dia benar-benar udah kayak tidur harus sama si kucing ini, si bibu. Kalau nggak sama dia, dia nggak bakal bisa tidur. Dan selalu dicariin kemana-mana. Tapi tadi siang tuh adik aku tuh teledor, dia mainin HP. Terus sampai bingung, nggak tahu kucingnya kemana. Awalnya aku cari-cari bareng-bareng sama dia ke kebon. Karena kucing aku suka main ke kebon. Ke kebon, ke rumah tetangga. Muter-muter komplek rumah aku, benar-benar nggak ada sama sekali kucing ini. Di rumah pun kolong-kolong semua aku liatin. Kamar mandi, kamar-kamar, bawah tempat tidur semua aku liatin nggak ada sama sekali, benar-benar nggak tahu kemana. Dan aneh banget pokoknya ini, aneh tiba-tiba dia aneh tiba-tiba ada. Demi Allah aku kaget banget tiba-tiba dia lewat depan kamar aku, nggak tahu asalnya tuh dari mana tuh nggak tahu gitu. Kalau kalian penasaran langsung aja lanjut ke videonya, tapi maaf banget ini video pas adik aku nangis doang, tapi ini lucu. Kalian kan pasti suka gitu kan. Tapi ada beberapa menit yang video aku yang tadi siang. Oke, langsung aja check it out. Aduh, jelek banget kayaknya. Teman-teman, jadi kucing aku lagi hilang. Gak tahu kemana. Oh no. Dan adik aku lagi nyariin kucingnya. Tadinya pengen ngeprank kucing hilang, cuma nggak kesampaian. Malah hilang beneran ini. Gak tahu kemana kucing gue. Mbak, ada mbak. Gak ada. Bibu. Lagi makanya jangan main HP mulu. Jadinya bibunya hilang kan? Bibu. Mana tuh nggak pulang-pulang? Bibu. Lagi bukannya ditaruh di kamar mbak bibunya? Kenapa nggak ditaruh kamar mbak bibunya, malah digeletakin kayak gitu ya? Bapaknya buka pintu dia keluar kali, diambil orang. Bibu. Tadi dilihat nggak no di kolongnya mobilnya Mas Azam, barangkali dia naik lu. Udah dilihat nggak ada. Makanya lain kali jangan main HP mulu. Iya. Bibunya diliatin. Nenek ngomongin HP lagi. Alah, ngomongnya doang. Bibu mana? Bibu mana? Bibu mana? Jadi teman-teman, kucing aku tuh nggak pernah main jauh-jauh, pasti di lingkungan rumah. Tapi kita tuh ngelihat di lingkungan rumah tuh nggak ada, kemana-mana nggak ada. Soalnya biasanya tuh dia mainnya di kebun-kebun gitu. Nah tapi kebun-kebunnya tuh kita cari-cari sampai ke got-got itu nggak ada dia. Gak tahu. Ntar juga dia pulang kali.
kali ay. Kalau diambil orang ya udah. Yang penting mendingan diambil orang daripada dia ini sebatang kara pergi kemana-mana sendirian nggak ada yang ngurusin. Mending diambil orang ada yang ngurusin. Ya gimana Mbak juga sedih ay, bibunya nggak ada. Bibu pulang bibu nih. Dicariin Mbak Ai. Ibu pulang Bibu, dicariin Mbak Ai. Bibu, Bibu. Bibu kamu dari mana? Bibu. 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 Mana Bibunya? Bibu di sini. Bener lu. Dia ngeprank ay berarti ay. Aduh, kasihan deh lo di prank sama Bibu. Enggak nangis lagi. Nangis lagi dong. Seru kalau ay nangis kita nangis lagi. Nangis lagi ay. Cepetan. Beneran loh ay, demi Allah Mbak, Mbak enggak ngeprank ay, itu beneran Mbak enggak tahu ay. Mbak juga takut sebenarnya, cuma Mbak sok-sok enggak takut aja. Bibu. Bibu no, no enggak boleh di situ. Enggak boleh di situ. Hey. Tanya Bibu ya udah ntar Mbak hilangin bibunya biarin. Mama. Urusin tanya Bibu.
video aku. Semoga kalian suka sama videonya. Suka banget dong pasti kalau ngeliat adik aku nangis, ya nggak sih? Dan lucu banget. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa untuk di-share juga ke sosial media kalian. Pokoknya jangan lupa di-share dan like, komen di bawah aku bikin video apa lagi. See you next video. Bye-bye.